apa pun sangat. Sebab saya first day pun dia nak, dia suruh saya percepatkan cerai secara percepat, dan dia tak nak pun tak berbincang dengan saya. So benda tu buat apa, bermaksud saya ni dia tak nak bercerai lah. So saya tarik balik benda tu. Untuk apa saya berbincang? Kerana saya sendiri pun tahu apabila dia tak nak bercerai, bermakna dia nak berbaik dengan saya. So saya tarik balik rasa saya. Tindakan kami pada peringkat ini akan menghantar notis kepada peguam berita untuk anak guam dia kembali pangkuan suami dia, iaitu plaintif, tinggal di rumah yang disediakan oleh plaintif di USJ 1. Jadi apa nama, kita akan hantar notis, dan dalam masa yang sama kalau dia bersetuju dengan hasrat dan arahan notis tersebut, maka benda ini akan selesai lah. Kak, sekarang ni dia buat keputusan tadi yang dia cakap tadi, dia nak minta akak berpindah balik kat rumah dia kat sana. Rumah dia, saya rasa rumah kelamin dia dekat Damansara. Sekarang ni dia kata minta saya pindah kat USJ. Nampak sangat yang dia lari keluar rumah. Dia yang tinggal rumah kelamin. Sekarang ni dia cakap tu, dia sedar kat dia cakap apa. Dia minta saya kembali taat. Lepas tu dia minta saya kembali pindah rumah ke rumah dia USJ. Rumah kelamin dia kat Damansara. Dia minta saya pergi USJ. Nampak tak kembali taat ni, siapa yang kena taat ni sebenarnya? Dia yang patut kembali ke rumah kelamin. Sebab dia kata rumah tu free, majikan boleh kasih. Free, tak, sebab dia berkira. Sebab tu dia nak minta. Tak payah bayar sewa. Tak payah bayar sewa, kedekut sangat ke dia? Dia kata mahal sangat yang dekat Damansara. Kalau mahal, dah 4 tahun duduk situ. Mahal, tapi kita orang share tau, kongsi. Dua orang, bukan dia bayar seorang. Segala-galanya kongsi bayar. Dalam rumah, apa sahaja kongsi. Bukan dia seorang yang tanggung. Apa yang mahalnya? Apa kat mana duit dia yang keluar banyak sangat, saya tanya. Saya rasa saya pun banyak keluar duit juga. Tapi saya tak pernah merungut sebab saya rasa okey. Kalau kongsi, patut dia yang kena keluarkan semuanya. Segala pembelanjaan saya dengan anak, dia kena keluarkan seorang. Tapi saya sebagai seorang isteri, saya tak sanggup nak tengok dia seorang-seorang. Jadi saya terpaksa share dengan segalanya. Rumah bayar, share. Semuanya. Apa yang dia tak boleh bagi, saya bagi kat anak saya. Dia ni, saya tak tahu dia ni kedekut sangat ke apa. Berkira sangat. Sebab itu nafkah isteri pun dengan anak dia tak kasi. Tadi dia kata dia nak datang hantar. Saya rasa kalau tapi dapat hantar. Kenapa tak dapat hantar? Sebab tak ada access card. Akak minta access card dia. Lepas tu dia tak boleh nak suka hati. Bohong. Sebelum ni akak dah ambil access card sebab dia dah tak duduk situ, tapi dia boleh masuk. Sebab akak bagi tahu security kejap lagi ada orang nak masuk. So dia boleh masuk, dia dah masuk. Tanpa guna access card. Tak ada masalah pun. Kenapa sekarang dia kata pasal SS card pula? Jangan salahkan SS card pula. Saya tak fahamlah dia ni. Cakap macam kartun. Lepas tu dia kata dia dah beberapa kali datang nak jenguk anak, nak bagi susu something like that lah. Tapi tak dapat jumpa. Kenapa tak dapat jumpa? Sebab dia tak datang. Sebab bila dia nak jumpa, saya kata datanglah rumah. Saya cakap. Tapi sampai sekarang, bayang susu pun tak ada. Sekotak pun tak ada. Sekarang salah siapa? Saya boleh tunjuk SMS saya. Dia kata akak ada letak syarat juga. Dia kata kalau dia nak jumpa anak-anak, akak mesti ada. Okey, sebab saya kalau saya pergi syuting, saya bawa anak saya. Kadang-kadang. Jadi kalau dia datang rumah, saya tak ada. Dia nak tengok apa, pintu? Ke dia tengok kat luar tu pokok-pokok? Saya pun tak nak dia tunggu lama. Betul tak? Jadi saya nak bagi dia senang. Bila saya sampai rumah, saya SMS dia. Sebab dia bukan duduk Perlis. Dia duduk dalam KL juga. Jadi sekejap dia sampai. Bila saya sampai rumah, saya siapkan anak saya. Saya SMS dia. Okey, kita orang dah kat rumah, datang. At least datang anak-anak dekat rumah. The way dia cakap. Okey, sekarang kenapa tak datang? Saya nak tanya, kenapa dia tak datang sekarang tengok anak-anak saya? Cakap saja buat apa kalau tak datang? Sekarang ni akak nak kembali tak kepada dia? Ya Allah, saya rasa buat tempoh sampai 16 Jun je kan? Sampai 18. Tak apa, 18 ni kita tengok. Sebab saya akan fight. Saya akan fight untuk anak saya. Saya bukan fight untuk saya sendiri. Saya akan fight untuk anak saya. Saya akan fight untuk hak saya sebagai seorang isteri dan hak anak saya. Itu je. Apa nak jadi, apa yang Tuhan nak tunjuk depan-depan, saya terima dengan reda. Yang penting saya tak akan biarkan saya dengan anak ditindas macam ni. Berapa kali dah dia buat saya? 3 kali. Saya yang bayar lawyer. Dia dah ambil tahu tak semua tu? Dia dah ambil tahu saya bayar rumah semua sekarang sampai 5 bulan. Dia dah ambil tahu tak saya bagi anak saya makan dengan duit mana? Dia tak dah ambil tahu. Kan? Bila tarik balik kes, datang balik duduk dengan saya. Tak tanya pun saya. Saya bayar lawyer berapa? Kotlah nak hulur balik kat isteri ke apa? Sebab dia suami. Lepas tu buat lagi. Saya cari lawyer lagi. Saya rasa
Memang letih lah benda ni, apa yang dia buat ni. Tapi tak apa, saya ikut je apa dia nak buat. Tak rasa dia main tarik tali dengan akak ke, atau sengaja nak kena akak? Sebab last sebelum ni akak akak tak setuju. Akak tak setuju kan, macam dia nak macam main tak tarik apa. Tali. Tak apa, dia nak kenakan saya ke apa ke, insyaAllah. Benda kalau betul akan kena batas hidung kita balik. InsyaAllah, saya cakap, saya bukan nak tarik tali. Saya cuma nak tahu hak saya sebagai seorang isteri. Saya takkan biarkan diri saya ditinggalkan macam sampah macam tu saja. Kita sebagai seorang isteri, masa dia baca taklik, dia faham tak apa maksud taklik tu yang dia baca? Dia baca taklik tu, itu hak seorang isteri kan? Jadi, saya ada hak. Saya nak kena tahu kenapa nak tinggal saya. Bagi saya alasan yang kukuh. Bila saya boleh, saya dengar dan saya boleh terima, okay, fine, okay. Dah. Pergilah. Tak apa. Tapi, alasan tak ada. Keluar rumah pun tak ada alasan. Tiba-tiba balik, dah barang dah tak ada. Apa ni? Macam perompak. Kan? Saya ingatkan perompak masuk rumah. Sebab barang licin. Kalau lepas ni katakan dia untuk 2-3 hari ni dia nak ajak akak bawa berbincang di luar. Masalahnya sekarang ni dia tak pernah pun nak ajak, nak bercerai pun tak ada ajak bincang. Nak berbaik pun dia tak ajak saya bincang. Nak beli susu anak pun dia tak ajak saya bincang. Saya pun pelik lah. Maaf kak, tadi dia cakap, dia kata akak yang suruh dia mempercepatkan cerai. Astagfirullah, sebab dia hantar mesej kat saya. Dia kata saya dah filekan cerai. Saya kata okey tak apa kalau macam tu, insyaAllah minta benda tu berjalan dengan lancar. Habis takkan saya cakap tolonglah jangan cerai saya. Dah dia cakap dia nak cerai saya, takkan saya nak cakap tolonglah, tolonglah, tolonglah. Saya cakap okey tak apalah kalau macam tu. Minta benda ni berjalan dengan lancar. Ha, dia macam seolah-olah macam tadi dia cakap, dah lah dia dah minta saya percepatkan bila kita buat yang kali pertama hari tu dia tak nak. Ya Allah, okey sekarang saya nak tanya. Siapa yang nak cerai siapa? Bila dia lari keluar rumah, takkan saya yang nak minta cerai? Saya tak faham. Kalau saya nak minta cerai, mesti saya yang lari pada rumah kan, balik rumah mak bapak saya. Tapi dia yang lari pada rumah, dia balik rumah mak bapak dia. Saya tak tahu lah saya ni pengantin lelaki ke, dia pengantin perempuan. Saya pun tak tahu. Kan? Kan? Macam hantar aku balik rumah mak bapak aku. Ah, itu dia. So dengan benda ni jadi macam ni, akak nak kembali kat dia balik ke tak? Saya rasa, saya benda ni saya ikutlah. Kalau Allah dah tetap saya macam ni, saya ikut. Tapi saya minta dia, kalau dia betul-betul, dia betul-betul ikhlas, dia betul-betul sedar apa yang dia dah buat kat anak dia dengan isteri dia, dia betul-betul sedarlah. Saya minta dia matang itu je. Saya tak perlu lelaki yang duit banyak. Saya nak lelaki yang ada pendirian. Saya nak lelaki yang boleh jadi pelindung pada saya anak-anak. Saya nak jadi lelaki yang boleh bimbing saya dengan anak-anak. Okey? So masih ada peluang untuk memaafkan dia kan? Tak ada. Saya kata ini benda ni saya serah pada Allah aje. Kita tunggu perbicaraan nanti, kita tunggu semua. Tapi yang penting saya, niat saya sekarang saya nak tuntut hak saya sebagai seorang isteri dengan hak anak-anak saya. Itu je. Dia, sebab the way dia cakap tadi seolah-olah dia dinafikan hak untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang bapa. Okey, kalau dia kata dinafikan, mana susunya? Hantar je lah. Sekarang ni zaman canggih. Zaman terlampau canggih. Kan? Kalau dia tak nak datang, hantarlah dia guna postman, pos laju. Tapi pos laju pun tak ada sampai. Dia pun tak sampai. Kan? Saya pun tak faham lah. Dia cakap dinafikan tapi dia tak pernah pun nak datang. Nak datang hantar susu. Masa dia datang tu, dia kata dia datang bukan nak tengok anak. Dia tak nak ambil barang. Jadi saya kata datang. Okey, dia datang ambil barang. Dia yang ambil barang tu? Ha? Okay, ambil barang tu bila ni tak? Yang masa first time lah dia datang. First time datang, dia datang ambil barang. Jadi, okey, bila datang ambil barang, dah lama tu saya relax je lah. Lepas tu dia tanya saya, mungkin sebab dia pun malu kot. Kan, dia tanya saya, susu ada? Ada, saya dah beli dah. Tiba-tiba dia keluar duit, kan? Nak balik, dia keluar duit, dia bagi. 1,500, saya rasa macam saya tak kata apa. Tapi 1,500 tu anak saya seorang saja untuk sebulan. Dia pun tahu macam mana perbelanjaan anak masa kita duduk bersama. Dia tahu. Dia sampai mengeluh dengan saya. Eh, mahalnya susu anak kita kan. Anak kita minum susu kuat kan. Apa semua kita cakap. Nak buat macam mana budak-budak? Kan, kita tak boleh samakan anak kita dengan anak orang lain. Mungkin anak kita kuat minum susu, anak orang lain tak minum susu kuat kan. Makan. Tak boleh samakan. Benda ni tak sama. Jadi, saya nak cakap. Kain baju anak saya pun saya yang beli. Dia tak pernah beli. Tapi saya tak berkira. Tapi jangan cakap saya nafikan. Sebab saya tunggu sampai sekarang. Mana? Mana dia? Cakap nak datang. Bila saya mesej kata, datanglah. 5 hari dah saya tunggu. Saya rasa dia naik kapal kot nak datang. Sebab lambat sampai kan. Jadi yang permintaan untuk pindah rumah ni macam mana kak? Itu rumah kelamin saya. Itu rumah kelamin saya. Itu memang rumah dia. Kenapa dia nak minta saya pindah rumah dia? Dia kata tu rumah sewa. Memang rumah sewa. Sebab dia tak mampu nak beli rumah. Memang rumah sewa. Dia pun, rumah sewa tu pun atas nama saya. Bayar bersama-sama. Share.
share bukan saya suku dia dia ni lah. Seorang separuh. Okey? Akak maybe akak boleh share berapa sebulan rumah tu. Okey, rumah tu sebulan RM3,000. Seorang separuh. Sepatutnya dia tak boleh bebankan isteri. Saya banyak lagi benda yang saya kena jaga. Dia lagi, anak lagi. Tapi tak apalah, saya pejam mata. Asalkan duduk elok-elok, jaga kita orang elok. Cukup. Saya tak kisah. Bagi separuh pun tak apa. Kan? Saya banyak tanggungan lagi. Anak lagi, kereta lagi, rumah lagi. Sekarang saya bayar sorang-sorang. Saya tak pernah mesej dia pun. Eh, mana duit? Mana duit rumah? Mana? Saya tak pernah kacau dia. Sebab, untuk apa saya mesej dia? Sebab dia sebagai seorang suami, dia patut tahu tanggungjawab dia. Saya tak perlu minta. Saya bukan minta sedekah, saya tak perlu minta. Selama saya kahwin dengan dia pun, saya tak pernah minta kat dia duit. Kalau dia nak bagi, bagi. Tapi saya nak dia ingat, itu tanggungjawab dia. Kalau dia tak bagi, dia jawablah kat akhirat nanti. Saya tak perlu macam minta, letak pisau minta duit. Tak. So Aidil ada kata yang dia macam fed up akak banyak bagi kenyataan dekat akhbar sama okay. Tadi kan. Okay, kalau family dia bagi tak apa kan? Saya nak tanya, kalau family dia bagi tak apa, kalau family dia bercakap tak apa, tapi saya tak boleh bercakap. Saya tak boleh nak defend saya sebagai seorang isteri, saya tak boleh. Dia orang je boleh bercakap, saya tanya. Kalau dia orang bercakap tak apa. Kalau saya bercakap, oh marah. Dia bercakap tak apa. Itu yang saya rasa, dulu saya banyak diam. Semua orang tahu dulu saya banyak diam kan. Masa saya dihentam oleh keluarga dia sebab kahwin dengan dia. Saya banyak diam. Tapi saya rasa tak ada untuk saya. Jadi sekarang saya kena. Saya fight untuk saya dengan anak-anak. Saya fight untuk diri saya. Kak, tentang orang ketiga yang perempuan lain tu macam mana tu? Ah, itu kena tanya dia sendiri. Oh, dia kata akak dengar cakap fans akak kat Twitter. Masalahnya itu kena tanya dia sendiri. Sebab ramai dah nampak. Kawan-kawan akak pun nampak. Kawan-kawan artis pun ada nampak. Itu terpulanglah kat dia. Akak tak kisahlah. Dia nak tunggang terbalik dengan perempuan mana tunggang terbalik. Itu dosa dia dengan saya. Saya tak share dosa dia. Itu dia buatlah. Kan? Kalau dia rasa benda tu, dia rasa tak kisah, tak apa. Buat je lah. Saya akan jaga maruah saya sebagai seorang isteri. Saya duduk rumah, saya pergi kerja untuk anak-anak saya. Saya bukan pergi kerja untuk menggatal ke apa. Sekarang ni saya bekerja balik untuk saya support anak saya dengan bayar semua benda hutang-hutang yang ditinggal sebab dia tak bagi kat saya duit. Kalau saya tak kerja, saya rasa tak tahu anak saya nak makan apa. Dengan ditinggal macam ni, tak bagi duit, saya rasa saya dengan anak saya dah lama kena halau pada rumah tu. Kalau saya tak kerja. Dia pernah cakap kat saya tak payah kerja. Tapi saya fikir, kalau saya tak kerja, macam mana dia nak bayar semua? Sebab dia pun ajak saya share bayar. Dia ingat saya cop duit ke? Kalau saya tak kerja. Kan? Harapan lah untuk kes ni. Harapan saya. Saya harap sangat kes ni insyaAllah. Saya minta berjalan lancar je. Saya minta itu je. Kan? Saya minta. Tak lah bila kita nak buat benda ni. Tapi sekejap lagi kalau akak tak berpindah ke rumah tu kan, sekejap lagi memang macam nampak. Nampak apa? Tuduhan nusyus tu. Apa yang nusyus kat mana saya nak tanya awak? Saya nak tanya awak, saya nusyus kat mana? Sebab itu rumah kelamin. Dalam surat nikah kita orang, itu rumah kita orang. Dia yang lari keluar rumah. Siapa yang nusyus? Saya ke dia? Saya masih di rumah menjaga anak-anak. So maksudnya Rita tak ada kemungkinan untuk ikut arahan dia untuk berpindah. Kenapa saya perlu ikut arahan seorang suami yang tak bertanggungjawab? Saya rasa dalam Islam pun, kalau suami kita buat tak betul, saya rasa tak perlu kot ikut. Kan? Tak perlu kot. Kan, kalau suami kita tak bagi kita pergi umrah, so nak kena ikut ke? Saya rasa saya nak pergi buat benda elok. Kan? Saya pergilah. Kan? Suami tak bagi semayang, nak kena ikut ke? Sebab dia suami. Cakap suami kena ikut. Suami tak bagi semayang, jangan semayang. Tak boleh.